Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Semoga teman-teman baik-baik di rumah dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan tumbuhan. Di sini ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tumbuhan berbiji memiliki 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan juga mempunyai organ tambahan, yaitu bunga, yang dapat menjadi buah dan biji. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji mempunyai fungsi yang berbeda, yang semuanya menunjang kehidupan tumbuhan itu sendiri. Lalu ada struktur bentuk keluar morfologi. Akar terdiri atas akar primer, cabang-cabang, akar bulu-bulu akar maksudnya, dan tudung akar. Struktur dalam anatomi terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Fungsi utama akar adalah menerapkan air dan mineral dari dalam tanah menuju ke batang atau disalurkan ke tumbuhan. Susunan anatomis batang dari luar ke dalam meliputi epidermis, korteks, fluterma, dan silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat ikatan pembuluh. Fungsi utama batang adalah untuk menyediakan sarana pengangkutan air dan mineral, yaitu tempat melekatnya daun, tempat berlangsungnya transpirasi dan pertukaran gas melalui lentisel dan mendekatkan daun ke sumber cahaya. Susunan dari anatomis daun dari atas tumbuhan ke bawah meliputi lapisan kutikula, epidermis atas, mesofil atau yang disebut dengan daging daun. Daging daun ini tersusun atas jaringan pagar dan jaringan bunga karang, ikatan pembuluh, dan epidermis buah. Yaitu lapisan epidermis, terutama epidermis bawah, terdapat stomata. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan juga gutasi atau tetes air dari ujung daun. Bunga yang lengkap disusun oleh perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan perhiasan bunga, terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat perkembangbiakan bunga terdiri atas putik atau alat kelamin, kelamin bunga betina, dan benang sari atau yang sering kita sebut dengan serbuk sari, yaitu seperti itu, atau alat kelamin jantan. Lalu ada fungsi bunga adalah sebagai alat reproduksi secara generatif. Buah yang lengkap, kemudian ada buah yang lengkap terdiri atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang telah masak ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Buah dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu buah sejati, buah semu, dan buah sederhana. Lalu ada buah ganda dan buah majemuk. Buah sendiri berfungsi bagi tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan dan membantu penyebaran tumbuhan. Biji terdiri atas kulit biji, endosperma, dan embrio. Embrio terdiri atas akar lembaga atau radikula. Daun lembaga, kotiledon, dan batang lembaga. Daun lembaga dan batang lembaga
biasanya juga disebut plumula. Plumula. Biji berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan membantu penyebaran tumbuhan. Proses yang dilakukan tumbuhan antara lain transportasi, ekskresi yang meliputi transpirasi dan gutasi, fotosintesis dan reproduksi. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan di ingatan saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang atau salah-salah kata dalam penjelasan saya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.